Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyaallah, hadirin para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah ingkang kula hormati, kepada ketua DPC FSPLM SPSI Kabupaten Sidoarjo Bung Muhammad Soleh SPTSH yang kami hormati, kepada segenap pengurus DPC yang kami hormati, kepada seluruh jamaah Majelis Zikir Sabilillah Kabupaten Sidoarjo, mugi-mugi sedoyo tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Majelis Zikir Sabilillah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah, Allah akan juga mengingat kita. Kalau kita sudah diingat Allah, insya Allah kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di malam yang mubarakah ini, mari kita awali dengan permohonan kepada Allah, mohon hidup yang cukup. Dungane pun apal? Nah, gak apal sampean tiru sing banter wonten awon nggih. Wa masholli ala Muhammad. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
salli ala Muhammad. Jamaah ingkang dipun mulyakake kalih Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah perjuangan. Setiap perjuangan pasti butuh pengorbanan. Takut berkorban, jangan berjuang. Kalau tidak mau berjuang, berhenti hidup. Siap? Siap berhenti hidup? Mau kendel-kendel. Dulu ada kisah di mana ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Kenal Umar bin Abdul Aziz? Kenal. Kerja ning Teflon. Saat Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dia pernah memerintahkan sahabat tentaranya Islam untuk berperang melawan Romawi. Ngerti Romawi? Pokoknya dirungokno ae. Ketika berperang melawan Romawi itu, Allah mentakdirkan umat Islam kalah. Karena orang Islam kalah, maka pada hari itu ada sekitar 20 tentara terbaik Islam ditahan oleh Kaisar Romawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pada suatu hari 20 tentara terbaik ini digiring, dijejer di lapangan terbuka. Kemudian Kaisar bertanya kepada salah satu tentara Islam itu. Pertanyaannya Kaisar, wahai kamu orang Islam, hari ini kamu saya beli pilihan. Kamu saya ajak diskusi. Pilihannya apa? Kamu mau meninggalkan keislamanmu lalu masuk ke agamaku, maka pada hari ini pula kamu aku bebaskan. Tidak hanya saya bebaskan, tapi juga akan saya berikan jabatan sebagai gubernur di wilayah yang besar. Akan saya berikan jubah kebesaran. Saya akan berikan hadiah yang besar. Tapi jika menolak, maka pada hari ini pula kamu saya bunuh. Kalau tawaran ini diberikan kepada sampean, sampean milih dia. Jadi gubernur walaupun meninggalkan agamanya, mati dengan tetap mempertahankan agamanya. Milih pundi? Milih jadi gubernur tetap beragama Islam. Gak ono pilihane. Ketika pilihan itu diberikan, ternyata tentara Islam ini menjawab dengan tegas, wahai Kaisar, saya datang ke sini bukan untuk mencari jabatan. Saya datang ke sini berjuang demi agama Islam saya. Kalaupun demi perjuangan itu saya harus mengorbankan nyawa saya, maka demi iman dan Islamku saya siap, wahai Sang Kaisar. Ketika dijawab seperti itu, maka Sang Kaisar ini marah besar. Kemudian manggil pengawalnya, Kapor, apa ya ono Kapor biyen? Algojo, penggal kepalanya orang ini karena dia telah tidak taat kepadaku. Maka dipenggalah kepala orang Islam ini. Dengan satu tebasan pedang saja, kepalanya terputus dari badannya. Ketika kepala menggelinding di tanah, ternyata ada
kejadian aneh di situ, di mana kepala yang terputus dari badannya itu berputar-putar mengelilingi lapangan 3 kali seperti orang yang sedang tawaf sambil membaca Al-Qur'anul Karim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka jadilah golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Setelah ngaji itu, kepala ini berhenti, matanya terpejam, mulutnya tersenyum, seakan-akan dia sudah tahu tempatnya di surga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Kemudian raja semakin marah, lalu memanggil tentara yang kedua. Wahai kamu orang Islam, apakah kamu ingin menyusul temanmu, atau justru kamu ingin hidup sebagai gubernur dan hadiah yang besar? Ternyata orang yang kedua ini pula menjawab persis seperti orang yang pertama. Dia ingin mati dalam keadaan Islam, tidak tergiur oleh tawaran gubernur karena harus meninggalkan keimanan dan keyakinannya. Lalu raja ini semakin marah, memanggil algojonya, ditebaslah kepala orang ini. Sekali tebas, langsung terputus dari badannya. Ketika terputus ini, kejadian menakjubkan kembali terjadi. Kepala berputar-putar seperti toap mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca Al-Qur'an. Fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah wudufuha taniyah. Ia dalam kehidupan yang penuh ridha di dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kemudian kepala ini pun berhenti di sebelah temannya, matanya terpejam, mulutnya tersenyum, seakan-akan dia sudah mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentara yang kedua pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu Muhammad. Kemudian tentara yang ketiga dipanggil oleh sang raja. Wahai kamu orang Islam, apakah kamu akan mengikuti tawaran saya, atau justru kamu mengikuti 2 temanmu yang telah terbunuh? Maka orang yang ketiga ini pun menjawab beda dengan 2 temannya. Dia mengatakan, wahai sang raja, saya ingin jadi gubernur, saya ingin hidup mewah, walaupun saya harus meninggalkan iman dan Islamku. Ketika jawaban itu diberikan, betapa gembiranya hati sang raja. Maka raja langsung memanggil menterinya. Wahai menteri,
catat namanya orang ini, lalu catat jabatannya, berikan jubah kebesaran, berikan hadiah yang besar, karena dia telah menuruti apa yang menjadi perintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sang menteri ketika diperintah itu ternyata tidak langsung serta-merta mengikutinya. Wahai raja, ini orang diangkat menjadi gubernur tapi belum melalui ujian. Terus maksudmu bagaimana menteri? Ini harus diuji dulu kesetiaannya kepada sang raja. Caranya gini saja sang raja, coba kita uji. Salah satu di antara temannya silahkan suruh bunuh. Kalau dia mau, berarti benar-benar taat kepada sang raja. Maka raja pun memerintahkan kepada tentara yang ketiga ini untuk membunuh temannya sendiri. Dengan rela dan suka hati, dia pun menuruti perintah itu. Tentara ini membunuh temannya, dengan satu tebasan saja temannya sudah terbunuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika temannya sudah terbunuh, raja pun kembali ngomong kepada menterinya, wahai menteri, silakan dicatat namanya orang ini, silakan diberikan jabatan yang tinggi, silakan diberikan jubah kebesaran, silakan diberikan hadiah yang besar, karena dia sudah taat kepadaku. Tapi lagi-lagi menteri ini tidak mau serta-merta menuruti sang raja. Wahai sang raja, kalau hari ini dia dengan rela hati membunuh temannya, padahal teman itu telah bergaul bersamanya lama, tiap hari dia kumpul dengannya, tiap hari makan bersamanya, itu saja dia tega membunuh, apalagi dengan sampean yang baru dikenalnya. Kalau hari ini dia mau nuruti kemauan sang raja karena memang dia ada kepentingan, tapi suatu saat ketika kepentingannya sudah dilalui, pastilah dia akan juga membunuh sang raja. Terus maksudnya bagaimana sang menteri? Kata raja, orang ini harus dibunuh. Justru orang yang dua tadi seharusnya dihidupkan, karena dia begitu setia. Orang yang taat dan teguh pendirian, itulah yang kita pilih. Kalau pengkhianat seperti ini kita biarkan ikut dengan kita, cepat ataupun lambat kita yang akan dibunuh. Wah, akhirnya mukanya pucat pasi, lalu di tengah gemetar pucat pasi mukanya tentara Islam yang ketiga ini, raja langsung memanggil algojonya kembali untuk supaya membunuh. Satu tebasan pedangnya algojo, dia terbunuh, kepalanya lepas dari badannya. Lalu ada kejadian yang menarik pula, kepala yang tidak berbadan ini pun dia bisa tawaf mengelilingi lapangan 3 kali sambil ngaji Al-Quran pula, karena memang dia mantan orang Islam. Apa yang dikaji dan disuarakan orang ini? Afaman haqqo alaihi kalimatul adab, afa anta tunkidu man finnar. Apakah kamu hendak merubah orang-orang yang pasti sudah mendapatkan azab? Apakah kamu hendak menyelamatkan orang di dalam neraka? Kepala berhenti jauh dari dua temannya tadi, lalu matanya terbelalak, mulutnya menunjukkan dia ketakutan,
seakan-akan dia telah menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa masyaallah Muhammad. Dari kisah ini maka dapat kita ambil mutiara hikmah. Di mana nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan Allah kepada kita haruslah kita rawat, kita jaga, kita perjuangkan sampai akhir hayat kita, sehingga sewaktu-waktu Allah memanggil kita, lisan kita dengan mudah bisa mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine suwarga La ilaha illallah. Kuncine suwarga La ilaha illallah. Jannah la